Pemirsa, pemindahan ibu kota negara baru ke Kalimantan Timur mendapat tanggapan positif dari masyarakat Kabupaten Tabalong. Masyarakat Tabalong berharap agar seluruh lapisan masyarakat Tabalong hendaknya bersiap diri untuk bisa berkontribusi bagi Kabupaten Tabalong sebagai penyangga IKN. Dukungan tersebut disampaikan sejumlah masyarakat Tabalong yang berhadir pada kegiatan istighosah dan doa bersama dalam Muktamar Rabita Melayu Banjar yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Jumat 17 Maret 2023 di Pendopo Bersinar Pembataan. Yang mana dalam muktamar pertama Rabita Melayu Banjar ini, Presiden Jokowi dalam sambutannya membahas soal pemindahan ibu kota negara ke Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Adanya upaya ini pun membuat masyarakat Tabalong optimis dan antusias untuk bisa berkontribusi menyongsong ibu kota Nusantara, terlebih Tabalong sebagai serambi depan Kalimantan Selatan menuju IKN. Nah tentunya kita sebelaku warga Tabalong hendaknya bersiap-siap, jangan menjadi penonton di daerah kita sendiri. Mari kita menjadi pelaku usaha, pelaku ekonomi sendiri agar kita menjadi masyarakat yang maju sesuai dengan apa yang disebut oleh Bapak Presiden tadi, menjadi warga yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejahtera, mudah-mudahan itu cita-cita kita semua. Antusias sekali, lebih kepada saya sendiri, semoga bangsa Indonesia ini jauh lebih maju lagi ke depannya. Dan harapan kami, mudah-mudahan Kabupaten Tabalong yang menjadi penyangga ibu kota Nusantara akan lebih maju, akan lebih optimis, dan akan lebih banyak lagi pembangunannya dalam rangka menjadi gerbang terbaik ibu kota Nusantara pada waktu yang akan datang. Para masyarakat berharap momen ini menjadi motivasi bagi seluruh lapisan masyarakat Tabalong maupun masyarakat Melayu Banjar untuk bisa berperan aktif dalam pembangunan IKN nantinya. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.